pagi. Ini balik ke sini mau lah di situ itu pernah tadi ketiga itu hari ini kita kedatangan satu KRI lagi, yaitu KRI Teluk Ende yang membawa bantuan dari Surabaya maupun dari Kupang, termasuk dari beberapa kementerian. Perintah dari Bapak Kasal bahwa beliau menyampaikan langsung untuk menyiapkan dua KRI yang selalu standby untuk membantu distribusi logistik dari daerah-daerah lain yang akan dibawa ke daerah bencana itu, yaitu Kabupaten maupun Kabupaten Sika. Ini diharapkan bisa membantu dan meyakinkan bahwa distribusi logistik itu tidak terlambat. Ini sudah perintah dari Bapak Kasal langsung untuk menyampaikan hal tersebut. Ya. Kita di sini akan sampai rekonstruksi dan rehabilitasi selesai. Artinya penanganan ini harus sudah tertangani semua dengan baik, baru mereka bisa kembali ke satuan masing-masing. Pasukan marinir dari Korps Marinir, yaitu dari Batalion Pertahanan Pangkalan Marinir Kupang sebanyak 1 pleton, ini untuk memperkuat bantuan tenaga di dalam pasca bencana, yaitu untuk rekonstruksi maupun rehabilitasi. Mereka mempunyai kemampuan untuk seni, jadi ini kita mereka dikirim ke sini untuk membantu kita di sini. Ini
Balik ke sini masuk lah di situ pernah tiga kamu kalau ada itu berapa Allah. Hari ini kita kedatangan satu KRI lagi, yaitu KRI Teluk Ende yang membawa bantuan dari Surabaya maupun dari Kupang, termasuk dari beberapa kementerian. Perintah dari Bapak Kasal bahwa beliau menyampaikan langsung untuk menyiapkan dua KRI yang selalu standby untuk membantu distribusi logistik dari daerah-daerah lain yang akan dibawa ke daerah bencana itu, yaitu Kabupaten.